ini kita mecahkan rekor. Ini pasang 90 bin yang 90 terbiru ya. Waduh. Kalau yang lain standar 30, 35, ada yang 42. Yang ini yang paling banyak. Ini 90 ya, 90 bin ya. 90. Kayak apa dari? Jadi ke depan itu biar enggak apa ya, sonorek itu dicap anu Mas apa ya? Elek ngono lho. Jadi ini iso ki ya menarik, memang sebuah tontonan sing sing menarik gitu. Kayak gitu. Oke, bola kita kembali lagi ke Bovago Tiongkok Gang. Dan ini yang paling depan ada Desmo dengan konsep kepala gajah ala perindapan ya. Sudah selesai semua, beamnya ditutupin. Dan ini ada tambahan lur. Di samping kiri kanan truk, di atas dikasih strobo sama beam. Beamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strobonya juga ada 6. Di depan ditambahin lagi sama videotron. Di depan tambahin lagi videotron. Nih. Model X. Dan juga ada paling depan ini 2 beam. Waduh, sangar banget. Sangar banget guys, gak ada lawan ini. Kagak ada lawan. Yang di belakang ini ada 20 beam. 20 beam. Itu ada 3 lembar videotron buat mata sama hidung atau belalai ini. Terus tengah-tengah ada 4 mini brut. Kemudian samping kiri kanan sebagai telinganya ini pakai wall washer. Ya, 4-4 ya. Lalu ada juga strobo. Di sini ada 10. 5-5 kiri kanan. Bunder ini, wah, sewangar lur. Star lighting ini konsepnya kepala gajah yang Desmo ini. Lalu di belakangnya ada anting putri. Oh ya, di bawah ini masih ada 4 wall washer, 3 wall washer ya. Lanjut di anting putri. Untuk bagian depan masih tetap pakai videotron. Nah, samping kiri kanan ditambahin lagi videotron. Nah, kalau lampu ini jangan nontran-nontran. Walu, sewangar lek, sangar lek. Proyek kan nih. Ya, kiri kanan dikasih tiga lembar videotron. Sistemnya borongan. Kak harian lek. Borongan. Kita tambah bim orang lek. Tambah bim pisan. Ngeri. Gak ada. Oh masuk masuk. Oh ngono ya.
Ini kayaknya dikasih beam lagi nanti lu di atas rigging-nya ya. Jadi di atasnya Videotron itu dikasih beam lagi. Ah, sementara yang bagian belakang ini juga sudah full. Loh, ini swastika bolong. Untuk Videotronnya modelnya swastika. Beamnya keliling pol ini 20 beam. Ditambah lagi di atas ada kitirannya perindapan. Ada dua. Parletnya juga banyak banget. Terus itu ada wall washer nyempil dua. Strobonya bagian bawah semua. Strobo bagian bawah ini bawa 6, 7, 8, 9, 10. 8, ya 10. Strobonya 10 lur. Tambah lagi dua wall washer di bagian bawah. Ini model apa ini ya? Konsepnya ondel-ondel paling. Yang kiri kanan di finger tasunya ada wall washer lagi. Ya, swanger polis pokoknya. Enggak ada lawan. Lanjut Bovago AWP. Bentuk LED-nya seperti yang tadi B2 Spirit, ada dua kitiran perindapan. Kemudian di samping kiri kanan, kalau ini beamnya digantung. Maksudnya posisinya ada di bawah rigging ya. Nah, ini 12 beam, 6 beam kanan, 6 beam kiri. Lalu bagian belakangnya model laba-laba. 70 beam. Ngeri. Wah, ini bisa loh. Yang kiri kanan 12, yang belakang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 beam. Yang belakang 20 beam. Oke mas, sampai lanjut. Terus bagian bawah ada strobo lagi 4. Kaki laba-labanya ada 16. 16 strobo, wall washer. 16 wall washer. Kitiran lagi 2 di sini. Dan Videotron. Oke, model laba-laba. Laba-laba. Yang ini 70 beam. Bagian depan full Videotron kotak gede. Terus ditambah lagi 4 beam. Terus samping kiri kanan. Waduh, sampai di gini-gini kayak beam bareng. Gila. Bayo. Samping ini. Kayak sampiran loh. Dek emang malah ora enak. Bakul beam. Bakul lighting. Sampai di kiri kanan baknya dikasih beam. 70 pokoknya total ya. Ini ya di atas ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tadi kan sana 18. Tambah 2 lagi 20 berarti. Lupa. Terus bagian belakang ya kayak mata dajal yang tadi. Oke, mata dajal. Aduh, 70 rek. Yang di matanya itu aja ada 10 ya. Bagian mata tok 10. Samping ini satu deret ada 5, 10, 20. Terus sini 6 6 6 4 10 30. 32 yang bagian belakang tok. Ngeri. Ada dua Videotron juga. Wus. Terus yang di belakang sana habis cek sound. Tiang mode ubur-ubur featuring HKL Lighting. Untuk yang di depan Videotronnya ada 3 lembar. Di belakang 3 lembar sama beamnya 20. Wes,
Setia Dalawan wis iki. Bos Yuti sudah datang, Lur. Wah, ini yang boson gila ini wis gak di luar nurul tenan nih. Bos Yuti. Sontran-ontran. Keluar 6 set sound. Beamnya sampai ratusan. Terus bosnya sudah datang nih, memantau mode-mode perindapan yang di luar nalar semua. Kok bisa kepikiran konsep-konsep kayak gini, gimana bos? Ya ini, kita kan sebelumnya biasanya untuk karaval-karaval itu kan cuma sekedar masang beam kan. Nah sekarang itu coba kita apa ya, melu-melu perindapan sing asli, tapi dapat sing asli nanti ya. Biar kedepannya itu semakin menarik menonton karaval. Jadi nanti kita beri pertunjukan di pesona gudang lagi, lighting perindapan yang sesungguhnya ya kayak gini. Jadi visi misinya seperti itu ya, supaya lebih menarik untuk kedepan. Jadi ke depan itu biar enggak apa ya, sodorek itu dicap anu rumah sopo ya, elek ngono lho. Jadi ini iso ki yo menarik, memang sebuah tontonan sing menarik kayak gitu. Terus apa ya? Ini kita mecahkan rekor. Ini pasang 90 bin yang biru ya. Waduh. Kalau yang lain standar 30, 35, ada yang 42. Yang ini yang paling banyak. Ini 90 ya, 90 juga. 90. Kayak apa tadi? Nah, ini kalau 90 tim gensetnya gimana, Mas? Apa jadi satu sama son? Bawa genset 200. Kalau yang lain kan cuma 90 kVA sama 100 kVA. Khusus yang terbiru ini bawa 250 kVA. Untuk sound sama untuk lighting ya? Untuk sound sama lighting. Kita memang untuk tahun ini target mecahin rekor pesona sound yang paling banyak bawa beam sama konsep lighting juga. Juga paling banyak keluarnya. Iya, 6 set keluarnya. Oh ya, ngomong-ngomong untuk yang anting putri ini gimana? Anting putri itu anu apa? Sound baru beli di Bovago. Satu set, satu sistem. Iya, wes persis. Itu mintanya persis sama persisnya sama Bovas. Bovas. Ya. Berarti satu set itu juga sama genset-gensetnya juga. Spray genset sama truk. Tapi ini anu, kemarin itu saya sudah disuruh ini sama disuruh menawar truknya Bos Galak yang transformer yang dibuat kontes. Itu sudah ada kata sepakat, nanti mungkin setelah pesona ini diambil untuk truknya anting putri. Truknya anting putri. Jadi semua spek siap. Apa ya? Mewah lah kayak gitu. Ngeri tenan ini, ngeri. Nah untuk misalkan ya, ini kan di pesona kayak model perindapan seperti ini. Kalau untuk karnaval kedepan-kedepan, apakah konsep seperti ini bisa diaplikasikan? Bisa, bisa. Pokoknya penyewa budgetnya cocok, kita tetap gas untuk supaya kayak perindapan kayak gini. Dan juga ngomong-ngomong, boxnya kan baru semua, Mas. Yeah. Kemarin saya bingung nyebutin ini box yang model apa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas. Kayak yang disco itu sama yang truk Jotoska itu boxnya hebat. Semua yang untuk tahun ini semua boxnya double. Terus yang itu speakernya BNC semua. Terus yang spek Subala sama
CLA ini, ini speakernya RCF 451. Jadi ada kita di Bovaku ada tiga pilihan varian kopi. Jadi harganya juga nggak sama. Jadi dari kalangan budget yang agak terjangkau sampai yang agak mahal ada semua. Jadi ke kita itu semua bisa masuk lah, semua budget bisa masuk. Yo wes, bensin pun di. Siap. So spek mahalnya yang bensin itu ya. Yang bensin itu kita punya 3 set. Terus yang untuk spek RCF kita punya 2 set. Jadi untuk tahun depan kita keluar total sama Bopas itu 7 set. 7 set. Oh, nanti kalau itu nggak cukup sewa anting putri juga bisa. Ngeri deh. Sudah masuk berapa titik ini mas? Ini yang udah masuk kemarin tak hitung 61. Untuk tahun depan 61 tahun ya? Tahun depan. Oh ngeri. Yes, tahun ini Pesona Gonalogi wis rekor Bovaku tok. Gak ada lawan. Ya. Untuk berarti Vok baru ini amunisi 2025 ya? Ya, jadi kita setiap Pesona Gonalogi kalau kita dapat job di Pesona Gonalogi kita tetap pasti setiap tahunnya itu kita ganti Vok. Pasti acuannya di Pesona Gonalogi. Acuannya di Pesona Gonalogi. Jadi kita setiap Pesona Gonalogi itu pasti upgrade minimal peratoan itu pasti. Mantap lur. Gitu ya. Kira. Terima kasih Bos Yudi waktunya. Aduh. Yes, rekor tok wis mulai. 90 bim loh yang biru ini. Ini belum datang loh. Iya. Nanti nunggu di perjalanan dari kita. Wah. Kayak bakul lighting lagi wis. Kemerantil kok ini. 90 bim. Terkendu banget ini. Berat banget ini. Mau dicek sound. Pasar Ngidul. Pasar Arang.